Halo teman-teman YouTube. Adil Katalino Bacuramin Kasarga Pasengat Kak Jubata. Sekarang kita mendarat di sebuah perkampungan Dayak. Itu nama kampungnya ini adalah Dusun Mangke, tepatnya di Mangke Sagu. Ini ada sebuah rumah yang berada di atas air. Rumah di atas air, namun pemiliknya tidak ada di rumah. Ini tidak ada orangnya? Tidak ada. Tidak ada. Kemana? Ini memang apa? Kolam kah pas itu? Jalan. Oh, jalan nih. Tapi ada orangnya sih. Ada. Cuma lagi ke ladang kayaknya ya. Nah, ini kita bertemu dengan warga di daerah Mangke Sagu. Kau bapak di mana rumahnya, Pak? Oh, yang yang ini ya? Oh, yang sebelah ini apa? Sebelah. Oh, sebelah ini ya? Ini nama kampungnya Dusun Mangke ya? Dusun Mangke. Dusun Mangke, Desa Sekilap. Desa Sekilap, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Kabupaten Landak. Nah, ini tepatnya di Mangke Sagu ya, katanya. Sagu ini. Mangke Sagu. Berapa rumah di sini nih? 30. 30 di khusus di Mangke Sagu nih. Uh-huh. Oh. Kita tadi kan lewat, dia sebenarnya dua jalur nih sini ya. Uh-huh. Ini arah bisa tembus ke sana juga ke jalan utamanya. Oh, ini juga nih. Kalau ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 di sini ya rumahnya ya. Kalau di sana total ini berapa, Pak? Total semuanya 30. Oh, 30 yang sini nih. Uh-huh. Oh, di sana yang 15-an ya. Jadi beginilah suasananya. Kita sampai ke sananya 30-an. Di mana? Sampai keliling. Oh, semua total di Mangke? Enggak, Mangke lain. Oh, Mangke Sagu aja khususnya. Sagu aja yang 30 rumah ya. Jadi salah satunya rumahnya ada yang di bawah air nih gini ya. Ini udah berapa tahun nih? Udah lama dah. Udah lama dah? Udah lebih kali 20 tahun nih rumah. Ini unik, ini ada apa ya? Dinding bambu. Dindingnya bambu. Orangnya lagi enggak ada di rumah, mungkin ke ladang. Kalau orang-orang di sini apa pekerjaan Pak sehari-hari? Sawit. Sawit? Iya, ke sawit. Sawit perusahaan enggak? Iya, sawit perusahaan. Kalau bertanam padi di mana? Di belakang sana lagi. Oh, ada lahan yang luas kah? Ada. Bertanam padi, kerja kak perusahaan wah. Motong ada motong? Motong. Motong karet enggak? Kalau sawit pribadi enggak? Ada juga jarang. Ya? Jarang. Oh, jarang ya? Tertentu yang sawit pribadi. Banyak yang ke perusahaan? Banyak perusahaan. Perusahaan PT apa namanya? PT SMS. SMS. PT Mak. PT Mak. Tempat ya. Kalau bapak kerja di mana? Ke PT Mak tuh. PT Mak. Bagian apa? Panen. Panen. Sistem panen gimana? Sistem panen. Per ton. Per ton. Tiap hari kah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kayak dua bulan sekali. Oh, sebulan dua kali. Oh, sebulan dua kali. Sebulan dua kali. Pakai tim gitu kah? Pakai tim. Satu timnya berapa orang? 14 orang. Banyak juga ya. Yang rata-rata nyerahkan lahan. Oh gitu, yang boleh kerja gitu. Enggak kak. Oh enggak. Enggak. Lahan ini kan dah banyak kali dijual. Dengan bapak siapa nih? Si ane Agustinus. Agustinus namanya. Oke pak. Pak, nanti saya izin masuk ke YouTube boleh kan? Boleh. Boleh. Tidak masalah. Sip, mantap. Tidak masalah. Ya. Makasih ya, pak ya. Iya. Oke, mungkin itu saja video yang dapat kita perlihatkan suasana kampung Mangke Sagu tadi ya. Ini Sagu. Mangke Sagu. Ceritanya apa dulu ya? Mangke Sagu. Mungkin ada banyak-banyak sagu kali banyak ya. Sagu. Oh. Jadi ceritanya sagu. Memang itu dinamakan sagu lah gitu. Mangke Sagu nih karena banyak sagu nih banyak pun sagunya. Masih banyak nih sagunya kan?
di pinggir air nih. Tuh, anak-anak lagi mau mandi nih. Oke, hadil katalino bacuramin kak seruga basengat kak jubata.